Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat secara resmi mitembean hambalan pengawasan di Wegan Kudalapan Bawaslu Kabupaten Turkota anu ngalakonan pemilih kepala daerah secara langsung dina tahun 2020 nu bakal datang di Jawa Barat. Eta tarekat teh disorang minangka simbol di pitembeanana hambalan kegiatan Pilkada 2020. Bari diluhan ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tur tarengrengan Muspida Jawa Barat, Bawaslu Jawa Barat resmi mitembeian hambalan pengawasan babarengan jeung 8 Bawaslu Kabupaten Turkota anu nyorang pemilihan kepala daerah kalawan walatra dina taun 2020 di Jawa Barat. Eta peresmian hambalan pengawasan pemilihan kepala daerah secara marang teh dilakonan di Kota Bandung poe Kemis isuk-isuk. Eta peresmian teh minangka salasahiji tarekah pikeun ngawewegan internal kalembagaan kalawan tugas, fungsi, jeung sosialisasi sarta ngabewarakeun ka sakumna instansi anu kabaut utamana peserta pemilu masyarakat di Jawa Barat. Eta peresmian teh minangka simbol yen hambalan pilkada dina taun 2020 geus dipitembean turta Bawaslu geus sayaga ngalakonan fungsi pengawasanana. Eta pemilihan kepala daerah teh bakal dilakonan di 8 kabupaten Turkota. Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah nembrakeun pilkada kalawan walatra di 8 kota jeung kabupaten di Jawa Barat tahun 2020 mangrupa salah saji ekspektasi publik patali jeung prak-prakan pemilu langsung anu dipilih ku rakyat. Lian dikitu eta peresmian teh jadi lelongkrang pikeun nalingakeun sawatara pasualan anu bisa mucunghul kawas politik transaksional, politik duit, sarta netralitas ASN anu bisa ngahihileudan integritas prak-prakan pemilihan kepala daerah. Teman-teman jurnalis yang saya hormati, hari ini kami Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat melaunching dimulainya tahapan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama 8 Bawaslu Kabupaten Kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung di 2020 serentak nanti. Langkah ini penting kami lakukan, satu untuk menandai bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 sudah dimulai. Karena itu Bawaslu di internal kelembagaan melakukan upaya-upaya satu penguatan internal kelembagaan dengan tugas fungsi. Kedua, keluar kami melakukan sosialisasi. Launching ini adalah bagian dari kita menginformasikan kepada seluruh stakeholder, khususnya baik peserta pemilu, masyarakat di Jawa Barat, khususnya di 8 kabupaten kota, bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 sudah dimulai dan Bawaslu siap melakukan fungsi pengawasan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun prak-prakan pilkada kalawan walatra di Jawa Barat dumasar kana pengalaman dina pemilu 2018 di Paju kalawan aman turta kondusif. Eta kayaan teh jadi ciciren yen urang Jawa Barat resep demokrasi tapi kahambalan partisipasi nangaronjat. Ini kan masih muda, belum abad-abadan seperti Amerika lah ya. Kita kan baru dari rezim otoriter 98 baru sampai sekarang, maka menemukan sistem yang ideal itu menurut saya masih dalam proses pencarian. Tiap 5 tahun berganti. Kemarin serentak karena ada korban kan, diwacanakan tidak serentak seperti 2019. Itu menandakan bentuknya belum ketemu, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu saya hanya berdoa lah, apapun yang disepakati, tolong itu adalah hasil ijtihad, hasil sebuah riset yang betul-betul paling sedikit. Minangka tarekah pikeun ngarojong rancang gawe Bawaslu lebah nalingakeun pilkada kalawan walatra tahun 2020, kiwari Bawaslu Jawa Barat nyayagakeun kanal anu katelah saluran aspirasi masyarakat atawa salam di jero website Bawaslu Jawa Barat. Eta hal teh mangrupa inisiatif Bawaslu Jawa Barat pikeun nampung informasi ti masyarakat ngeunaan arongan panyalimpangan pemilu. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.